wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Selida Paras Ayu Priyana, perwakilan tim Matematika SMA Negeri 1 Bangsri. Kali ini, saya akan memaparkan video pembelajaran berdiferensiasi dalam materi perbandingan trigonometri di fase E. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru beri salam. Selamat pagi, Bu. Baik. Ya. Apakah hari ini? Ya. Siapa yang tidak masuk? Nah, hari ini kita nanti akan belajar mengenai perbandingan trigonometri. Gawang, gawang, apa berarti ya? Entah itu tinggi,
berjarak 4 meter. Jika kita melihat puncak tubuh Pancasila di barat dengan sudut elevasi 60 derajat, maka berapa tinggi gunung Pancasila tersebut? Dan nanti dalam mencari tinggi suatu bangunan di sekolah ini, itu kita membutuhkan dua ukuran. Yang pertama sudut, yang kedua jarak. Kalau misalkan kamu mau manjat ini, mau tahu tinggi ini, yang manjat kan tidak mungkin ya. Nah, kita nanti menggunakan jarak sama sudut. Nah, sudutnya menggunakan klinometer yang ada di atasnya. Nanti caranya adalah kalian ini bentuknya gini ya, lurus ini. Nah baru di ukur. 45 ya.
maju kocak. Satu lima sembilan. Jadi apa yang dapat kita simpulkan
sebenarnya itu bisa kita gantikan menggunakan kebanyakan trigonometri. Bisa pakai sin, bisa pakai cos, bisa pakai tan. Tergantung nanti yang diketahui apa. Yang terpenting ada dua yang bisa diketahui, sudut sama jarak. Yang ketiga ini menggunakan perbandingan trigonometri yang ini ya, sin, cos, tan. Oke, apa yang telah dipelajari dilaksanakan hari ini? Dari YouTube bisa, dari buku pedagang.